Rukyatul Hilal digelar Badan Hisab dan Rukyat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Senin petang. Dari hasil pemantauan di atas Mes Pemda Bengkulu, hilal terlihat pada posisi lintang 3,9 derajat, namun terlihat tipis. Meskipun begitu, terlihatnya posisi hilal di Bengkulu terbilang momen langka, karena terakhir terlihat pada pemantauan tahun 2019. Iya, terlihat tapi tipis. Terlihat tapi tipis, apa? Ya. Tadi kelihatan, Pak? Itu berapa lama, Pak, terlihatnya, Pak? Tadi sih menit terakhir, tadi ada 12 menit ya. Sekitar 12 menit tidak terlihat, ya, Pak? Enggak, waktunya, tapi tadi di akhir-akhir, karena kan enggak serta-merta begitu-begitu ini, langsung tergantung kejelian juga sih. Berarti kira-kira itu berapa menit? 5 menit ada, Pak, terlihat, Pak? 3 menit terakhir ya. 3 menit ya, Pak? 3 menit terakhir. Hasil pemantauan hilal di Bengkulu ini kemudian dilaporkan ke Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama untuk dibawa pada sidang isbat penentuan awal Ramadan yang telah ditetapkan jatuh pada 13 April 2021. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu.